Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh. Ya, masih di proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Kali ini meneruskan video yang kemarin. Saat ini saya sedang berada di DK88, tepatnya di pemasangan box header jembatan kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di DK88. Pada jembatan ke-29 berada di DK88 plus 185 sampai dengan DK88 plus 454, atau jembatan ke-29 ini sepanjang 269 meter. Menghubungkan ke jalur subgrade ke-34 sepanjang 245 meter. Lalu jembatan tertinggi yang ada di depan inlet tunnel 6. Ini menjadi jembatan pertama setelah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, jembatan dari arah selatan, perkembangan dan pemasangan box header dari arah Bandung. Di depan saya ini adalah jembatan layang ke-29. Sebanyak 7 buah pilar atau 8 box header akan dipasang di lokasi ini. Saat ini pemasangan box header ke-643 sudah terpasang dengan sempurna. Dan berikut adalah instalasi pemasangan dari mesin launcher untuk berpindah dari pilar satu ke pilar lainnya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel Ngabolang Receh, bisa klik tombol subscribe untuk update terbaru proyek perkembangan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Selamat menonton. Thank you.
Ya, akhirnya pemindahan dari mesin lancar dari pilar ke pilar sudah selesai. Sudah sempurna ya teman-teman. Jadi untuk berikutnya tinggal pengiriman dan pemasangan bokider di lokasi ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel Ngabolang Receh, bisa klik tombol subscribe di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.